Brigade Al-Quds kembali merilis video yang menunjukkan pasukannya menyusup ke wilayah kekuasaan Israel di kota Gaza, pada Rabu, 28 Agustus 2024. Dalam video tersebut, tampak sejumlah pejuang Al-Quds dengan leluasa mendekati sebuah gedung yang ditempati sejumlah tentara Israel. Setelah berada di bawah gedung tersebut, Brigade Al-Quds menargetkan para tentara yang ada di dalamnya dengan senapan laras panjangnya. Sementara tentara Israel yang ada di balik jendela tampak lari ketakutan saat dihujani peluru panas Brigade Al-Quds tersebut. Jeritan tentara Israel juga terdengar menggema saat Al-Quds menembakkan peluru panasnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.